Halo bro. Gak perlu saya kenalkan, Mas Panji. Hai. Sebuah penghargaan yang sangat besar, Mas Panji bisa datang ke Lapataba makan. Ini adalah bentuk apresiasi kami yang orang Palu. Kami tidak bisa membantu Mas Panji dalam bentuk apa. Hanya paling tidak Mas Panji dengan datang ke sini bisa menambah jaringan silaturahmi, bisa menambah teman. Dan mudah-mudahan usaha Mas Panji untuk menyelamatkan buaya berkalung ban bisa selesai dengan baik dan Mas Panji bisa pulang dan menemukan istrinya. Amin. Kita semua bersaudara, walau beda agama juga budaya. Itu alasan Tuhan ciptakan toleransi dan juga silaturahmi. Silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi dari hati ke hati. Berbagi kisah, berbagi cerita, semoga menjadi inspirasi. Silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi dari hati ke hati. Berbagi kisah, berbagi cerita, semoga menjadi inspirasi. Karena hidup tak bisa sendiri, karena hidup harus melengkapi yang pernah kenal. Jangan melupakan yang bertikai, saling memaafkan. Kita kita hidup bersama, saling menjaga, saling memberi, saling berbagi dan silaturahmi. Silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi dari hati ke hati. Berbagi kisah, berbagi cerita, semoga menjadi inspirasi. Silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi dari hati ke hati. Berbagi kisah, berbagi cerita, semoga menjadi inspirasi. Ini membuktikan bahwa Mas Panji itu tidak pakai ilmu. Ya. Karena pakai ilmu hilang loh. Kalau jauh. Nah, jadi buat teman-teman ini yang di luar yang bilang Mas Panji itu pakai ilmu, enggak. Ya. Dia makan kelor. Ya. Karena mitosnya orang di daerah Jawa kalau sudah punya ilmu makan kelor. Iya benar. Nah ini membuktikan. Profesional. Jadi kelor ini bukan menghilangkan ilmu tapi malah menambah ilmu. Tambah gizi. Berlawanan. Sudah mau pulang katanya. Mas Panji sudah mau pulang. Amin, amin, amin. Sebelumnya terima kasih juga nih Om. Wah akhirnya dari kemarin tuh aku udah benar-benar sampai ngimpi. Mau makan. Cuma Om sayangnya gini Om. Kok piring Om bocor ya Om? Hilang sayur kelor saya Om. Saya luruskan lagi. Teman-teman di luar yang menganggap bahwa Mas Panji itu menggunakan ilmu, di sini terbantahkan. Mas Panji makan kelor. Ini bukan bocor teman-teman. Jadi emang habis saya makan. Jadi rasanya emang keren, enak banget. Ini baru pertama saya makan sayur kelor. Terus ada kayak apa? Ikan bakarnya. Ada sambalnya kok pedes banget. Ada ikan terinya gitu. Enak, khas banget rasanya. Memang Palu luar biasa Om. Makasih banyak ini, enak banget ini makanannya Om. Ada jagung bakar yang pakai sambal di sini. Bisa bakar pakai sambal ya apa sih? Rasanya kayak apa coba? Enak, bener. Gak bercanda enak.
Kalau penasaran ya ke Palu aja ya, Om. Main di sini. Itulah kota Palu. Tidak ada makanan yang selamat dari sambal. Oke, mudah-mudahan teman bisa. Ini tipe lagi nih. Ini Pak Pemret jagung ada suteng pakai sambal. Mantap. Enak, Pak. Enak, asli pedes. Oke, sip. Kita semua bersaudara, walau beda agama juga budaya. Itu alasan Tuhan cipta toleransi dan juga silaturahmi. Silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi dari hati ke hati. Berbagi kisah, berbagi cerita, semoga menjadi inspirasi.